DPD LDI Kota Bekasi menghelat Olimpiade Generasi Pena Ilmu di lapangan Puri Daman Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 22 Juli 2023. Acara ini diikuti sebanyak 14 kontingen sekota Bekasi untuk berlomba kegiatan olahraga. Dalam acara tersebut, pelaksana tugas Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono mengungkapkan pembinaan generasi muda tidak bisa lepas dari peran pembina dan semua pemangku kepentingan yang memberikan dukungan kepada talenta-talenta generasi muda. Itu satu proses tidak bisa dilalui secara instan. Jadi memang perlu jangka panjang, perlu pengorbanan dan tidak saja sekolah, tetapi orang tua dan juga pemerintah. Ini yang harus menjadi satu kesatuan sehingga ini bisa menampilkan satu ketika 10-15 tahun lagi mereka akan kemudian bisa bertarung di tingkat dunia. Itu harapan kita. Pada kesempatan itu, Pembina Yayasan Pena Ilmu Irfan Yusuf menegaskan kegiatan ini terus menjadi program unggulan penggerak Pembina Generus atau PPG Kota Bekasi yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Olimpiade Generasi Pena Ilmu diharapkan anak-anak menjadi soli-soliha yang bisa memimpin negeri ini di bidangnya masing-masing sesuai dengan 8 program LDII untuk bangsa.